Alhamdulillah guys, bongsai sancang punya Bapak Kurdi Kurniawan Adi Susilo, sold out guys ke juragan Santeki Master Muhammad Ali Nugroho. Juragan Santeki, saya minta uang dengar nyatore. Ini kapan obeng nyampar nih kak, cek songarah gun paju sekalian pun pesennya nyampar. Aduh, apa telah buyan pesen guys? Ya guys, alhamdulillah guys, sold out guys ke Master Ali Bapak Master Santeki. Payah mun banyak tamu ya. Bersama Master Ali, rajanya Santeki. Master Ali. Halo. Pandura. Oke, jaya, maju. Pulang bonsai hari ini kita ketemu sama pemilik hutan Gunung Belanda, Bapak Pasera sampean Pak Sera semana Pak Pak Munali Bapak Munali si dari Gunung Belanda ini yang punya hutan di areal kawasan sini ya di Gunung Belanda itu teman tongkil saya namanya Saleho. Leho Nainai. Aduh, iya. Belum. Bonsainya belum dapat apa-apa, modalnya udah banyak ini. Habis modal tekor. Tekor Pak Bos. Ah, dapatnya seperti ini ya, guys. Iya nih. Tangwar kirim. Panas kita rehat-rehat dulu. Kita kenal mau kayak beli. Telepon. Kan pas satunya, ini Bapak ganteng, si Abang Kumis. Satunya mulai sampai Mas Bu, Bro. Ini sudah mau kabur. Berangkat dulu, guys. Kalau lama-lama di sini tekor modal, guys. Bisa-bisa ini bisa dipalakin sama Bapak Munali nih, si ganteng berkumis. Diberi guna-guna. Diberi guna-guna katanya. Kalau enggak pergi dari sini habis ini. Itu orangnya sudah teko semua, teko guys. Ya sudah, kita jumpa lagi sama Bapak Munali si ganteng. Siapa juga? Putra. Taman gede kira taman pas pondu mun tak perlu. Tahu taman pondu. Tapi pas nyaman dua. Taman gede kor pondu. Packing bonsai merbe oleh Bapak Haji Busro Karim dari Madura Pamekasan, dan itu bosnya, bos bonsai wow, karena di bonsai and cafe, dan teman-teman di situ yang lagi bertanam kroma. Ya sekali lagi buat promosi pohon bonsai murbe, kalau ada yang minat ukuran besar.